berapa proyek lagi ya. Jadi kan kami belum selesai itu. Jadi langsung aja selesainya nanti apa kanan dan kiri gitu ya. Eh, tadi menurut dari mulai kiri ya kita ya. Dari kanan atau kiri? Lolos ya. Lolos kanan berarti kanan dan kiri benar. Oke. Ya jadi kita selesaikan dulu ya. Misalnya kalau ke kanan ya satu, oke. Dua, ya tiga, hop, zup. Ya. Oke, ini masuk ke sana berarti lolos ya sana ya. Pak, hop. Oke, stop. Paham ya? Oke. Okay. Benar kan? Kiri kan? Iya, betul. Ya, saya pakai gini, Ustaz. Kiri? Saya ya, langsung diselesaikan. Ya, kalau tadi kan belum belum ada biasanya. Jadi kiri. Kanan gitu kan tadi kan? Iya. Top, masih sana ya. Tebas. Gitu ya. Ya, masih begini. Bukan begini, Ustaz. Oh, tadi posisi tangannya ya belum ya? Posisi tangannya. Oke. Okay. Ya, maaf. Masih oke, kita sama aja ya. Di bawah berarti ya. Oke, siap di bawah. Siap ya. Satu, ya. Dua, tiga, hop. Ya. Pak, ke kiri ya. Masuk ke hop. Nah, berarti ini. Di bawah kan tadi? Oke, ya. Tinggal masuk. Ya, tinggal tukeran tempat. Itu buat yang mana? Keren. Buat yang posisi sini ya. Jadi satu kiri, dua kanan, terus masuk apa? Masuk kanan. Ya, jatuhnya di apa? Jatuhnya di kanan juga. Ya. Sekarang kita coba yang ke kiri nih. Ya, kita coba ke kiri. Ya, jadi satu, dua, oke, tiga, habis. Ya, sana ya. Ini dikeluarin, ya. Empat masuk sana. Ha! Ya, otomatis yang kiri dulu lah, gitu ya. Biar dia jalan bisa jalan apa? Ke sana. Nih. Dulu ya, makanya ini ketika apa dia nyerang lihat posisi jatuhnya, oke? Siap ya, satu, dua, tiga, hop. Ya udah ya, di kanan di depan ya, coba kita mau maju apa kiri ya, pat, hop, ya masih kiri, ya kanan, nah ini kan sejalan nih, ya sejalan, jadi ini aku langsung aja. Dua kali. Ya, kalau syukur-syukur pas waktu dia apa, nari, ini bisa masuk ke mana? Iya, masuk ke mana? Ya, sap. Sap. Satu, langsung ke sana. Dua. Hah? Iya dong, kan mau kita mulai diselesaikan. Jadi harus setengah ya, setengah ya. Jadi ketika satu, dua itu pas waktu mundur ini sudah apa? Sudah pas di sini. Jadi kan sana. Jadi ketika apa? Dia 4 atau 3 ya 4 ya ini udah ditarik cepet tak hap ya, tinggal apa langkah aja sep sedapatnya aja kalau nggak dapet ya nggak apa-apa yang penting dapat bagian apa bagian renang paham ya mengi aku mau lihat dulu boleh eh langsung ya, oke ya kita coba dulu ya satu ya berarti yang lolos dulu ya satu ya dua. Oke, tiga, hop, hop. Ya, yang lolos kanan dulu ya. Pak, hop, hop. Ya. Seri ya. Gitu kan? Ya. Oke, jadi kanannya ada di depan. Nah, sekarang satu lagi. Yang ke sana, yang ke arah kiri. Ya, satu, dua, tiga, hop, hop. Ya. Pak. Oke. Ya, posisinya ini. Kok jadi turun nanti? Turun nanti. Ya. Siap ya, itu naik turun. Siap ya, satu, dua, yuk, hop, boom. Oke, dia pasti boom. Nah, gitu ya. Oke, siap. Siap. Udah, ke atas aja, nggak apa-apa. Ya, naikin lagi. Ya, siap, yuk, hop, boom. Tuh. Paham ya? Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan. Saya udah ngomongin macet ya. Satu, dua, tiga, kiri tarik ya. Ya, masih atas satu ke atas. Oke, ya, oke. Empat, ini buka kiri ya. Oke, jadi kan gini dulu nih. Karena kalau nggak cepet dia keburu apa? Keburu turun nih.
Emang di tengah. Ya, kita selesaikan. 1 2 3 4. Yeah.
kanan malah bikin. Jadi bikin kaki lo. Ya jadi apa? Kita bisa ngamanin aja ya, nggak apa-apa kalau misalnya apa ternyata pergerakannya apa sulit, ya udah lolos aja, lolos tebas cep gitu kan. Kalau kita sempat apa tangkis ya tangkis dulu gitu ya. Yang penting perputaran badannya jangan sampai apa, jangan sampai kita kecuri sama lawan gitu. Jadi kalau satu-satu kali step misalkan kita tadi kepengen dari sini ya kan, terus ke sini ya, jangan nanti kita muter lagi ke sini cep, nggak taunya apa pecah mau lawan berat gitu kan. Ya padahal kita bisa langsung apa selesaikan kan seperti ini ya, gitu aja paling catatan apa kita ya. Coba di pelan-pelan biar nanti apa teman-teman di rumah ke sebelah sini aja biar deketan dan ini ya, oke okay. Terus coba mengalir atau siapa nggak apa-apa gitu ya, biar apa teman-teman tahu dulu ya. Jadi kita mau tes ya 1 2 3 4 ya, ketika dari sana boleh nanti kalau lima juga itu nggak apa-apa gitu ya, posisinya dari satu dulu coba ya sebenarnya ini oke okay, ya hop ya hup oke okay. Hop hup. Nah awas tuh terlalu pendek tuh katanya itu ya, coba pasin dulu pasin ya oke okay. Di sini ya berarti antum harus lari apa lari cepat nih pulang ya, siap oke okay, siap ya oke okay, satu ya dua tiga hop hup yo hop hup. Awas tuh siap. Listen you, listen. Masuk ya ke sini ya. Baru kita apa? Ya kalau mau apa? Masukin lagi pedangnya lagi juga apa? Enggak apa-apa ya. Kelihatan misalnya. Mau masukin lagi pedangnya juga enggak apa-apa, kalau mau selesaiin lagi juga enggak masalah, kita lagi lagi. Oke, siap. Ya satu, ya. Dua, tiga, ya. Oke, posisi di sini ya. Lari cara cep. Tuh, ya. Masuk ya, masuk. Oke, seperti itu ya. Ya, kemudian apa? Kita siapin ke sana. Cep. Hop. Yuk, masuk. Oke, ya, ke sana. Yuk, hop. Nah, tadi ada apa? Ada gayanya Bang Ben. Lolos enggak apa-apa. Enggak usah apa? Enggak usah ditangkis. Cuma sampai sini selesainya sama. Baik, ketemu Bang apa? Ketemu Bang anjing lagi. Yo. Oke, siap udah dua. Masuk. Hop. Ya, gitu. Hop, yo. Kalau mau tangkis juga boleh. Siap. Ketemu siapa? Mencari. Masuk. Hop. Ya. Yo, hop. Siap. Nah, ini di sini juga boleh. Sudah apa sudah menonton video kita ya, jangan lupa kalau kalian suka silakan di
di like ya, kemudian apa, di share ya, kemana, ke teman-teman, ke media sosial kalian ya, supaya apa, supaya channel YouTube kita semakin apa, semakin besar ya. Oke, akhir kalam kami ucapkan terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, sampai ketemu lagi esok hari ini.